Kita semua berada di dalam hidangan, hidangan daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala, hidangan daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berpengaruh di dalam hati kita semuanya. Thumma shalatu wassalam ala sayyidil anam habibi rabbina ar-rahman sayyidina wa nabiyyina wa imamina طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat dan salam kita haturkan kepada sosok manusia yang mulia, sosok daripada imam yang mulia, imamnya kita semuanya, tuannya kita semuanya, sosok yang dokter penyembuh hati kita semuanya, sosok penyembuh daripada dokter ruhnya kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما اراد الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه واله ان يكون نبيا على هذه الامه وجعله خاتم الانبياء وخاتم المرسلين عليه افضل الصلاه والتسليم جاءنا حبيبكم عليه افضل التسليم جاءنا بالأخوة بين عباد الله المؤمنين في كل مكان. Tatkala Allah memberikan sesuatu keistimewaan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi suatu keistimewaan yang luar biasa, penutup segala para nabi dan juga tuan di antara segala nabi, dan juga kita semua dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan oleh Allah ini Rasulullah sebagai penutup segala kenabian dan juga keistimewaan yang besar, dan juga disebutkan awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diberikan keistimewaan yang besar, yang pertama dilakukan adalah dipersatukan, dibuat persaudaraan antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. ولما جئناكم من بلاد بعيدة من مكة المكرمة جئناكم لتجديد هذا العقد وهو عقد المحبة وعقد الأخوة بين عباد الله المؤمنين في كل مكان. Saya datang daripada kota yang jauh, beliau daripada Mekah. Saya datang dengan perjalanan yang jauh, datang hadir di tengah-tengah kita semuanya, di tengah-tengah antum semuanya, kalian semuanya. Saya datang ke sini memiliki tujuan yang besar. Di antara tujuannya saya datang ke sini mengembalikan daripada perjanjian, mengembalikan daripada akad, salah satu ikatan. Ada akad antara kita semuanya, yaitu apa? Persatukan kita dalam persaudaraan, dalam urusan ini silaturahmi, daripada ini ikatan yang sebelumnya telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا كان دأب من كانوا قبلنا من أجدادنا وأسلافنا من الحبائب الكرام الذين هاجروا إلى بلادكم ونشروا فيها دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان مجيئهم إلا لتجديد علاقة الأخوة في الدين، وهي العلاقة الأقوى بين كل خلائق الله أجمعين. Sebagaimana kita semua mengetahui daripada para orang-orang tua kita, orang-orang yang sebelum kita, banyaknya para alim ulama daripada guru-guru kita yang mereka datang ke Aceh, yang mereka hadir di tengah-tengah kita. Sebelum-sebelumnya juga hal yang sama, yaitu membuat ikatan kecintaan, ikatan mahabbah, ikatan persaudaraan, yang itu yang telah diajarkan daripada orang-orang sebelum kita, guru-guru sebelum kita. Wa hakada hajara aydan kathir min ahli hadhihi al-bilad min bilad Aceh Darussalam wa min kulli hadhihi al-juzur allati tu'raf al-yawm bi ismi Indonesia qabla an kanat Indonesia. Hajaru min Batawi wa hajaru min Jawa wa min Madura ومن سلاويسي ومن ملوكو من كل تلك الجزر
هاجروا رحمة الله تعالى عليهم ليطلبوا العلم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وإلى حضرموت. كل ذلك كان بيننا وبينكم به ترابط كما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana juga kita melihat masyarakatnya kita di Aceh, mereka juga sebagian masyarakat kita pada hijrah, mereka juga pada keluar, sebagaimana juga di Jawa, sebagaimana juga di Batavia, dan juga di seluruh Indonesia, mereka semua pada hijrah, pada berangkat, yang mereka menuntut ilmu agama dari dulu sampai juga sekarang, mereka keluar untuk mengambil ilmu agama, mereka keluar untuk menuntut ilmu agama, ada yang berangkat mengambil ilmu agama di Mekah, ada juga belajar di kota Madinah, ada juga belajar di kota Hadramaut. Mereka semuanya mengambil keistimewaan keilmuan tersebut untuk belajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu semuanya tidak keluar kecuali itu hanya perintah dan juga yang disuruh, yang disuruhkan atau yang disuruh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا امتثلنا لأمر ربنا سبحانه وتعالى وهو القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى وجعلها أساس العلاقة بيننا وبينكم وبين الناس أجمعين. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dan ini bukan hanya perintah daripada Rasulullah, ajakan daripada Rasulullah, dan ini juga antara kita sekarang ini telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang barusan beliau bacakan, bahwasanya sesama mukmin itu memiliki ikatan yang kuat, yaitu ikatan persaudaraan antara saya sama kalian semuanya. Dan ini ikatan-ikatan yang kuat yang Allah telah membuat ikatan yang kuat ini sampai disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Wahakada lama kana ahlu bilad Aceh yahtajuna ila ikhwanihim muslimin أرسل سلطان أتشه إلى السلطان سليمان في الدولة العثمانية إلى السلطان سليمان القانوني أرسل له بطلب أن يعين المسلمين في بلاد أتشه فأرسل السلطان سليمان القانوني جيشا من بلاده بسفن كثيرة جاءت إلى هنا وجاهدوا في سبيل الله مع إخوانهم المسلمين في هذه البلاد ولهم مقبرة معروفة فيها ألف من الشهداء ليسوا من أهل آتشي كل هؤلاء جاءوا على أساس أخوة الإسلام. Disebutkan bukti di antara kuatnya tali persaudaraan, di antara kuatnya ini ikatan, sebagaimana yang dikenal ditulis oleh tinta sejarah bahwasanya dulu sultan-sultan di Aceh, dulu kita memiliki sultan di Aceh pernah mengirimkan saudara-saudara kita orang masyarakat Aceh untuk berangkat ke Sultan Utsmaniyah yang ada di Turki, kerajaan Turki kirim berada di sana, berangkat dengan kapal dengan pasukan yang banyak, ribuan pasukan, ribuan masyarakat, ribuan orang berangkat ke sana untuk dalam menunjukkan adanya ikatan kuat antara sesama kita dengan yang lainnya, bukan antara sesama daerah tapi juga ikatan yang kuat antara sesama mukmin. Ya umat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الله أكرمنا وإياكم أجمعين بأن جعلنا من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. وقد جعل ربكم سبحانه وتعالى لهذه الأمة خصوصية
ولحبيبكم صلى الله عليه وسلم خصوصية ما جعلها لنبي قبله ولم يجعلها لأمة قبل هذه الأمة، كل ذلك تشريفا لكم وتشريفا لكم لحبيبكم محمد صلى الله عليه وآله. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemuliaan yang besar kepada kita. Allah memberikan keistimewaan yang besar kepada kita. Keistimewaan yang besar tersebut adalah kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah itu memiliki keistimewaan yang banyak dan besar. Itu keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya kita. Keistimewaan tersebut, kelebihan tersebut, fadilah tersebut tidak diberikan kepada orang umat-umat yang sebelum kita, hanya diberikan kepada umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, kepada kita dan juga kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dun nas Allah subhanahu wa ta'ala waffaqahum لأن يفهموا ما معنى أن يقوم من أمة سيدنا رسول الله، وبعض الناس لن يفهموا إلا في يوم القيامة، لن يفهموا إلا في يوم القيامة ما معنى انتماءهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله. Sebagian manusia, sebagian umatnya Rasulullah tidak memahami kadar barometer kadar kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dia tidak sadar akan gimana, tidak memahami akan kadar kecintaan. Dan juga bahkan nanti di hari kiamat kelak, dia tidak memiliki ikatan yang kuat, tidak memahami ikatan yang kuat antara dia sama Rasulullah SAW. Sehingga ini ikatan yang dia tidak memahami akan merugi kepada diri dia sendiri. Al-Qur'anul Karim kulluhu تعبير عن مقام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من سورة ولا موقف ولا ذكرى يحكيها كتابنا الكريم القرآن إلا وفيها إفهام لكافة الناس عن مقام حبيب رب الناس سبحانه وتعالى. Kita semuanya mengetahui akan Al-Quran. Yang ada sama kita itu adalah mukjizatnya Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Kita perlu mengetahui di dalam ayat Al-Qur'an, dalam isinya Al-Qur'an, setiap huruf, setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dari awal sampai akhirnya Al-Qur'an, dari awal turunnya Al-Qur'an, ayat demi ayat, sebabnya dan isi daripada itu ayat, tidak keluar daripada setiap ayatnya, setiap hurufnya yang terdapat dalam Al-Qur'an kecuali di situ menggambarkan gimana istimewanya Rasulullah, menceritakan gimana kelebihannya Rasulullah, memberitahukan kepada kita akan keistimewaannya Allah yang diberikan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان حبيبكم صلى الله عليه وآله قلبه لا يزال متعلقا بمكة المكرمة ولا يزال قلبه متعلقا بالكعبة المشرفة. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah untuk hijrah daripada kota Mekah menuju kota Madinah, berangkat meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW bukan tidak memikirkan akan gimana kota Mekah, akan gimana keadaannya Ka'bah. Beliau dalam hatinya masih memikirkan akan keagungan di kota Mekah, masih memikirkan dalam hatinya keagungan akan Ka'bah tersebut. Tapi karena urusan perintah daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakinn al-qiblah fi dhalika az-zaman لا
لكن الكعبة في ذلك الزمان لم تكن هكذا بهذا الاتجاه، باتجاه الكعبة المشرفة باتجاه مكة المكرمة، وإنما كانت الكعبة باتجاه بيت المقدس. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum menjadi nabi, dari nabi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya tahu bahwasanya bahwasanya kiblatnya umat Islam bukan mengarah seperti yang sekarang ini, mengarah ke Masjidil Haram. Tapi sebelumnya mengarah kiblatnya umat Islam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiblat yang awalnya tersebut adalah mengarah ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram yang seperti sekarang ini. Fa kana alaihi salatu wassalam yakhruj min baitihi aw min masjidihi wa yamshi fi turuqat al-Madinah wa yanzuru ila as-sama' maratan bi ittijah al-qibla ila bayt al-Maqdis وعينه مرة أخرى باتجاه مكة المكرمة باتجاه الكعبة المشرفة، وقلبه يشتاق إلى الكعبة المشرفة. Dalam satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya. Kemudian Rasulullah dan di dalam jalan tersebut, keluar tersebut, di hadapan Ka'bah Rasulullah sewaktu-waktu melihat ke langit. Kemudian Rasulullah juga melihat menara ke Masjidil Aqsa. Kemudian juga Rasulullah melihat akan Ka'bah di hadapannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkeinginan akan keagungan yang tersebut mengarahnya kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Dan juga Rasulullah sekali-kali juga melihat kepada langit, menunjukkan akan beliau punya keinginan, punya harapan bahwasanya daripada Masjidil Aqsa tersebut dipindahkan akan urusan tersebut ke Masjidil Haram. Thumma asma'u ila ma akhbara bihi rabbukum subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa huwa yahki qissatan min qisas al-hubb بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وآله، جعلها الله آيات في قرآنه الكريم لكي يعلم الناس جيلا بعد جيل مقام سيد الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى. Kita semuanya sering mendengar ada ayat yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Gimana akan ceritanya ini ayat yang menggambarkan kecintaannya Allah kepada Rasulullah yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kedudukan yang khusus sampai kasih sayangnya Allah, perhatian khususnya Allah, pandangannya Allah kepada Rasulullah itu ditulis di dalam ayat Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk kita semuanya mengetahui, untuk semua kita tahu, umatnya Rasulullah supaya tahu gimana kedudukannya Allah dalam mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma'u ila qissati al-hubb wa rabbukum yukallimu habibahu sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ini ayat yang akan beliau bacakan sebentar lagi. Ini menunjukkan akan ayat kecintaan yang luar biasa. Akan ayat tersebut perhatian yang luar biasa yang diabadikan, yang dituliskan dalam ayat Al-Qur'an. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li habibihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika bis فلنورينك قبلة
yang memiliki keistimewaan yang besar, akan memiliki fadilah yang besar, menunjukkan akan gimana khususiatnya ini ayat yang beliau tadi membacakan ayat tersebut, yang artinya daripada itu ayat bahwasanya kami telah melihat Rasulullah mengadahkan kepalanya ke langit, sehingga ketika Rasulullah mengadahkan kepalanya ke langit, Allah mengatakan kad darata qalbi wajhika fis sama. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah melihat kamu mengadahkan kepalamu ke langit. Rasulullah ada keinginan di dalam hatinya, tapi Rasulullah tidak mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ini ayat, gimana akan mahabbahnya Allah, kecintaannya Allah. Allah menunjukkan tanpa sebelum diminta oleh Rasulullah, sebelum diminta oleh sang kekasih. Tapi apa? Allah telah tahu hanya pandangan Rasulullah ke langit saja. Allah tahu apa yang diinginkan oleh sang kekasih tanpa meminta sampai mengadahkan tangan ke langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu lahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala, ya'muruhu huwa sallallahu alaihi wasallam, ويجعلها شريعة لكل الأمة من بعده، فيقول له ربه سبحانه وتعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، أي لأجلك يا محمد. الله تعالى يجعل الشريعة كما تحب أنت يا محمد. Perhatikan daripada ini ayat setelahnya, yang setelah beliau bacakan tadi, ini ayat menunjukkan gimana akan perhatiannya Allah, akan kecintaannya Allah. Urusan ibadah kita semuanya, penghadapan kita kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, disebutkan dalam ayat Al-Quran atas keinginannya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau mengadahkan kemanapun yang engkau mau, kemanapun yang engkau suka, kemanapun yang engkau ridho. Urusan kiblat terserah kepada Rasulullah. Urusan kiblat kembali kepada Rasulullah, kemana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini arah urusan kita sama Allah, ini arah kewajibannya kita kepada Allah. Tapi apa? Lihat perhatiannya Allah karena keinginannya Rasulullah. Karena keinginannya Rasulullah itu diperhatikan oleh Allah, maka Allah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau arahkan pandanganmu, kiblatmu kepada yang kau sukai. Maka semuanya umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka hadaplah ke dalam satu bagian, yaitu Ka'bah Musharrafah. Wa hakadha yuridu rabbukum subhanahu wa ta'ala lakum wa likafati khalqihi an ta'lamu أن باب الوصول إلى ربكم سبحانه وتعالى هو من باب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika kita memahami ini ayat, ketika kita tahu isi kandungan daripada ini ayat, makna daripada ini ayat, maka di antara pemahaman kita semuanya adalah gimana setiap hambanya Allah ketika ingin dekat kepada Allah, ingin memiliki ikatan kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, maka menunjukkan pintunya ada pada Rasulullah. Kalau ingin beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah, maka pintunya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما يقول ربكم سبحانه وتعالى للقوم الظالمين الذين أصحاب الذنوب والمعاصي الكثيرة، يقول ربكم سبحانه وتعالى في حقهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا ظلموا
لماذا يقول الله سبحانه وتعالى للمذنبين إذا ظلموا أنفسهم جاءوك؟ ألا يمكن لربنا سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء أن يقول الذين إذا ظلموا أنفسهم استغفروا الله مباشرة من غير جاءوك؟ لماذا جاءوك يا محمد؟ ليعلم الناس أن بابهم إلى رب الناس سبحانه وتعالى لا يكون إلا من طريق سيد الناس عليه الصلاة والسلام. ketika Allah memanggil semua hambanya, memanggil para pendosa, memanggil para orang-orang yang lalai sama Allah, memanggil orang-orang yang tenggelam dalam maksiatnya, memanggil orang-orang yang jauh daripada Allah, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan dalam ayat Al-Quran, mereka orang-orang yang mendzalimi diri mereka, mendzalimi diri mereka dengan maksiatnya, dengan dosanya, dengan jauhnya sama Allah, dengan kelalaiannya sama Allah. Mereka manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri datang kepada kamu, ini kalimatnya, jauhka datang kepadamu, kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Sehingga beliau mengatakan, Habib mengatakan, pahami kalimat jauhka datang kepadamu, ini pendosa, ini orang bermaksiat, tapi datang kepada Rasulullah, datang melewati Rasulullah, memahami akan pintu kedekatan lewat Rasulullah, kemudian dia kembali kepada Allah, dia bertobat, kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosanya dia yang dia telah mendzalimi diri dia sendiri dengan dosanya. Kemudian apa yang disebutkan, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Padahal kalau kita melihat akan nilai kalimat tersebut, teks kalimat dalam Al-Quran, bisa saja Allah mengatakan ketika ada orang yang mendzalimi dirinya dia, yang berbenturan dalam dosa, yang berbenturan dalam maksiat, yang dia datang kepada Allah, yang dia meminta ampun kepada Allah, yang dia minta taubat kepada Allah, kemudian Allah akan berikan taubat, bisa saja. Tapi apa? Kalimatnya berbeda, hadirin. Allah mengatakan bahwasanya ketika orang yang mendzalimi tersebut datang kepada Rasulullah, kemudian Allah mengampuni dosa tersebut. Kenapa ini ayat menyebutkan akan kalimat ini? Untuk memahami kita semuanya, hadirin. Untuk mengetahui akan gimana fadilah, keistimewaan, spesialnya ini Rasulullah SAW yang lewat jalurnya Rasulullah, lewat pintunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. والذين وفقهم الله لمعرفة قدر ومقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله أسكنوه في قلوبهم وجعلوه في أرواحهم وجعلوه في نظرهم وجعلوه في سمعهم وكان حبيب الله صلى الله عليه وآله في كل أحواله معهم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين الذين عرفوا قدر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله هكذا بشر المؤمنين سبحانه وتعالى. Ketika kita semuanya memahami akan keistimewaannya Rasulullah, ketika kita semuanya mengenal sungguh-sungguh tentang Rasulullah, ketika kita mengetahui gimana kecintaannya kita kepada Rasulullah, keistimewaannya Rasulullah, kelebihannya Rasulullah di dalam hati kita semuanya, mengetahui akan
daripada kebahagiaan. Sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran, gimana akan nilai ikatan yang kuat, akan gimana dalam hati kita semuanya perlu akan gimana akan nilai kedekatan pengenalan kepada Rasulullah. Sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran yang tadi dia bahas-bahasa bacakan, ketahuilah sesungguhnya di sisi kalian ada Rasulullah, di sisi kita semuanya ada Rasulullah, sekitarnya kita ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik kullu aqil wa kullu muwaffiq lil khair ja'al habibana sallallahu alaihi wasallam fi qalbi falahu aman الأمان الأمان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى قد بشر بذلك فقال سبحانه وتعالى للمؤمنين المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت عذاب لمن كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah bahwasanya ketika kita semuanya memiliki ikatan yang erat kepada Rasulullah, ketika kita semuanya memiliki hubungan yang kuat kepada Rasulullah, ketika kita memahami kepada Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang perlu kita lihat adalah bahwasanya akan ada rasa ketenangan, akan ada rasa aman, akan ada rasa kebahagiaan dalam kita semuanya, karena dalam hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan juga ketika di dalam hati kita ada Rasulullah, ketika setiap melakukan kebaikan tersebut itu juga daripada Rasulullah, maka sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kenapa ada rasa keamanan, rasa ketenangan tersebut disebutkan dalam Al-Quran? Akan fadilah Rasulullah SAW. Kami tidak mengazab suatu kaum, kami tidak mengazab kalian, sedangkan di sisi kalian ada Rasulullah, di sisi kalian, di sisi kamu ada Rasulullah SAW. Sehingga karena di sekitar jauh-jauh dirinya ada Rasulullah, maka Allah mengangkat daripada azab tersebut. Wahakada yamdi rabbukum subhanahu wa ta'ala wa huwa yu'allimuna كيف يحب هو سبحانه وتعالى يحب حبيبه ويعلمنا كيف يجب أن نحب نحن حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه. Maka ini menunjukkan gimana cara Allah ingin mengajarkan kepada kita ayat demi ayat yang tadi beliau bacakan. Maka menunjukkan gimana caranya Allah ingin mengenalkan kepada kita untuk kita semuanya kenal kepada Rasulullah, untuk gimana istimewanya Rasulullah, untuk gimana akan kelebihannya Rasulullah. Maka juga untuk memberitahukan kepada kita, jangan tutup mata kita untuk melihat daripada keistimewaan yang besar dalam dirinya Rasulullah SAW, sampai disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة مقام حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نعرف نحن أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من علامة أو دلالة تدلنا أننا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Ini yang tadi kita bacakan ayat demi ayat menunjukkan gimana kecintaannya Allah kepada Rasulullah. Ayat demi ayat yang saya bacakan dalam ayat Al-Quran semuanya disebut
semuanya, setiap hati kita semuanya, tanyakan dalam hati kita semuanya, apakah ada bukti kecintaannya kita kepada Rasulullah sebagaimana ada buktinya kecintaannya Allah kepada Rasulullah. Menjadi pertanyaan, apakah kita semuanya memiliki bukti kita memiliki hubungan kuat kepada Rasulullah, memiliki kecintaan kuat kepada Rasulullah, memiliki ikatan kuat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyar al-mu'minin wal-mu'minat, qala habibukum sallallahu alaihi wa alihi, la yu'min ahadukum. Ta'rifun ma ma'na la yu'min, ay la yadkhulu fi da'irati ahli al-iman. Man ya Rasulullah? Qala la yu'min ahadukum hatta akun ahabba ilayhi من نفسه التي بين جنبيه. فهل هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ هل تشعر بأنك تحبه أكثر من نفسك؟ هذه علامة من العلامات. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada kita akan bukti akan gimana hati kita semuanya ketika dipertanyakan ikatannya kita kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam ayat di dalam hadisnya, firman sabdanya Rasulullah, tidak beriman daripada kalian. Maksudnya apa? Tidak sampai derajatnya seseorang amal iman yang dia memiliki keimanan yang kuat. Bahwa saya tidak sampai dalam ayat tersebut, ya di antara kalian tidak beriman, di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya dia dalam diri dia sendiri, dalam nafsunya dia sendiri, dalam jiwa dia sendiri. Baik. Jika كانت هذه العلامة غير واضحة, يقول أحدكم والله لا أعرف هل أنا أحب رسول الله أكثر من نفسي أو أحب نفسي أكثر من رسول الله, ليس واضح عندي. Ketika kita mendengar ini hadis, kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita, apakah hati kita semuanya memiliki kecintaan kepada Rasulullah melebihi daripada diri kita sendiri, ataupun kita mencintai diri kita sendiri melebihi cintanya kita kepada Rasulullah. Maka ketika ini hadis menceritakan tersebut, kita masih timbul pertanyaan itu dalam di hati kita semuanya. هناك علامة أخرى وهي أسهل وأوضح يستطيع كل واحد أن يضع نفسه في الميزان, هل هو كذا يمين أو يسار. هذه العلامة هي كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قاعدة عند البشر كلهم, أي أحد يحب شخصا آخر تجده يكثر من ذكره. أنا أحب الحبيب علي بن حسن, تجدني دائما أذكره وأقول الحبيب علي بن حسن يفعل هكذا, إمامته هكذا, يوقف هكذا, يلبس الشعر هكذا, يمسك المايك هكذا, لأنني أحبه. فتجدني دائما أذكره وأبرر صفاته. فهذا حالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا مكثرين من الصلاة والسلام عليه فهذه علامة واحدة فقط. Ketika kita timbul pertanyaan demi pertanyaan, apakah kita cinta kepada Rasulullah lebih ataupun dengan sekedarnya, ataupun kita jauh daripada kalimat cinta tersebut, ada bukti yang paling ringan, paling enak untuk kita melihat, ada kacamata yang paling enak untuk kita lihat dalam diri kita semuanya, kita bisa melihat kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah atau tidak, dengan satu hal, yaitu apa? Dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat kepada Rasulullah dengan dia banyak menyebutkan nama Rasulullah menunjukkan akan kecintaannya dia kepada Rasulullah, sebagaimana lumrahnya manusia, semua manusia
kita mencintai seseorang, maka kita akan menyebutkan orang tersebut. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat kepada seseorang, kita banyak menyebutkan, mengingatkan orang tersebut. Maka sebagaimana yang ya, daripada ini kalimat, contohnya semisal saya mencintai Habib Hasan Al-Attas, saya mencintai beliau. Ketika saya mencintai beliau, saya melihat dalam segi dirinya beliau, keilmuannya beliau, pakaiannya beliau, maka dalam pikirannya saya, dalam hatinya saya terus mengingat-ingat, menyebutkan namanya beliau. Di setiap waktunya saya selalu memikirkan akan sosoknya beliau. Karena apa? Karena dalam hati saya ada rasa cinta. Maka seperti itu juga lumrah, kebiasaan semua manusia tahu. Ketika seseorang mencintai orang yang lain, dia akan banyak menyebutkan orang tersebut. Barakallahu fiikum jami'an wa barakallahu fi majlisikum wa as'alullaha ta'ala an takuna hadhihi ad-daqa'iq التي جلسنا هنا في هذا المجلس نذكر فيها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق حينما تعرض أعمالنا جميعا على رسول الله أن تكون شافعة لنا عنده عليه الصلاة والسلام، وأن تكون له فرحا حينما يعرض مجلسنا هذا باسم كل واحد فردا فردا على حضرته عليه الصلاة والسلام، أننا جلسنا يا رسول الله ونحن مشتاقون إليك ومحبون إليك، فنسأل الله أن يكون هذا فرحا لقلبه صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya, saya dan kalian semuanya, dan juga buat ini masjid, buat ini tempat, buat keluarga kita semuanya yang hadir di sini. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perkumpulan ini, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu laporan yang disampaikan kepada Rasulullah akan menyenangkan hati Rasulullah, mudah-mudahan akan menggembirakan hati Rasulullah, dan juga menjadikan, mudah-mudahan ini pertemuan menjadikan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا الذي جمعني بكم في بلدتكم هذه في عثماوي أسأل الله كما جمعني بكم هنا ما شاء الله عليه أسماء كثيرة. طيب أسأل الله أن يجمعني بكم بإذنه سبحانه وتعالى وبكرمه يجمعنا في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة بالطواف بالكعبة المشرفة وإلى زيارة مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di ini tempat, di Blok Pulau, di Los Mawet, di ini tempat harapan besarnya kita semuanya, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di Mekah Mukarramah, di depan Ka'bah, kemudian tawaf di depan Ka'bah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maaf kalau ada yang salah, boleh bertanya Ustaz? Boleh bertanya sama Habib. Habib. Ada wewenang.